Warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Rianto Poser. Dalam video kali ini ingin menunjukkan gimana caranya membuat tempe tumpuk, tempe khas Jawa Timur dan Surabaya khususnya. Oke, kita mulai saja. Pertama-tama kita pasang papannya yang sudah di batasi dan plastiknya yang sudah di strukturnya seperti ini. Oke, kita langsung saja. Kita mulai saja. Oke. Takar kira-kira segini. Ini sudah ada garisnya. Oke. Kita ratakan tempe tumpuk atau tempe kesukaan para ibu-ibu, khususnya orang tua, karena teksturnya yang lembut dan banyak jamurnya. Kita tahu tempe ini hanya beredar di sekitaran Jawa Timur dan sekitarnya, mungkin di seluruh Indonesia belum ada. Yang saya tahu, kita garis buat alur pertumbuhan jamurnya. Kita lihat, kita ratakan lagi. Tempe adalah makanan asli Indonesia, made in Indonesia, buatan Indonesia, makanya harus dilestarikan. Tempe sekarang sudah mendunia, sudah dikembangkan di daerah Jepang, Jerman, Amerika Serikat. Oke, sudah selesai, kita tutup. Oke, kita buat satu aja. Biasanya kita buat banyak, ada 10 papan. Oke, sekarang kita berproses penumbukannya. Mari kita lihat. Mari kita lihat. Kita buka plastiknya. Nah, kita kawinkan tempenya. Oke, sudah kawin. Kita balik. Kita balik lagi. Prosesnya rada ribet.
Sekarang kita plastik kembali. Ini plastik ini fungsinya untuk pemasaran yang lebih baik. Terlihat lebih menarik. Bisa gak pakai plastik. Cuma tempenya cepat rusak biasanya. Oke, kita balik lagi. Oke, sekarang kita proses pengelengkapannya. Kita pakai obat nyamuk setan. Ini. Ini prosesnya jam 9:30 malam. Ini setengah matang baru bisa ditumbuk. Besok pagi habis subuh biasanya sudah matang, bisa dipasarkan langsung. Sudah selesai, kita balik lagi untuk proses pematangannya. Oke, sudah selesai, kita tinggal diler lagi. Oke, sebelumnya terima kasih sudah mengunjungi channel saya. Sebelumnya subscribe, like, and comment ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.